semuanya ada di tangannya, Cil. Dan kalau dia jalan seperti ini dan kalian lihat jari-jarinya seperti alisnya gitu, Cil, ya. Dan dia seperti sedang marah. Wow, kagak ada kepalanya. Serem banget, serem. Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mochil akan coba mainkan game karakter-karakter baru yang ada di Rainbow Friends. Dan karakter-karakter ini benar-benar keren banget, coy. Wajib kalian mainkan. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada baik kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Nah ini dia karakter-karakter. Bentar dulu, Cil, yang red mana? Cil, kok kagak ada? Yang rednya udah yang uri. Ini dia, Cil, yang rednya. Kenapa di sini? Yang lainnya kan kayak ada tempatnya gitu. Kita akan coba dulu, bisa gak nih? Jangan-jangan ngebug. Bisa, Cil. Nah, Baby Del menjadi si Profesor Red. Baby Del akan menciptakan banyak karakter-karakter baru di Rainbow Friends. Dan kalian lihat cara jalannya seperti ini si Profesor ini, guys, ya. Dan di sini juga ada karakter si Orange, ada karakter si Green, dan ada karakter si Blue. Nah, ini udah lama-lama, Cil, ya. Yang baru ada di sini. Tapi jangan spoiler dulu, Cil. Jangan dulu dong. Sabar aja, santuy. Kita coba dulu yang lainnya. Nah, kita akan coba yang pertama, yang Blue, guys, ya. Oh, ini yang kedua. Ya, bener banget, Cil. Kata Mochil ini yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama kan kita udah coba si Red, guys, ya. Nah, ini dia si Blue. Dan cara jalannya seperti ini, guys. Oh, my. Baby Lacy kalau dikejar si Blue, pingsan. Apa, Cil? Kalau kamu ngompol, udah pasti tuh, Cil. Dan karena dia kalau diam-diam kayak gini, guys, ya, dia nggak bisa diam gitu, coy. Terus bergerak. Satu Blue Friend saja udah nakutin, apalagi ini ada dua, guys, ya. Baby Del dan Mochil jadi Blue Friends. Ayo, Cil, berikutnya kita akan mencoba Green. Nah, ini Green ini salah satu karakter kesukaannya Baby Del, guys, ya. Nah, ini dia, guys. Lihat tangan si Green ini. Bayangkan kalau kalian dililit sama tangannya Green ini, guys, ya. Kata Mochil dia geli-geli gimana gitu. Lihat aja tuh tangannya, melambai-lambai jarinya pun, guys. Karakternya benar-benar keren banget, Cil, ya. Apa, Cil? Sayangnya dia nggak buka mulut. Oh iya, Cil, ya. Padahal giginya tajam-tajam, tapi dia nggak mau nunjukin, guys, ya. Dan di sini juga nggak ada jumpscare-nya gitu, ya. Kalau ada jumpscare-nya pasti keren, guys. Kalau kalian suka karakter apa, guys, silahkan kalian komen di bawah, ya. Ayo, Cil, sekarang kita lanjut lagi. Dan bentar, kalau jalannya seperti ini, tangannya satunya diseret gitu, guys, ya. Oh my mom, serem banget. Nah, sekarang kita akan mencoba si Orange. Siapa nih suka karakter Orange? Komentar di bawah. Nah, ini dia. Akan ku gigit kalian semua. Giginya tajam banget. Dan kalau lari kencang banget, guys, ya. Apa, Cil? Si Orange ini adalah cicak pemalas. Oh iya, Cil, ya. Kalau dia diam, pasti dia tidur, Cil. Tuh, lihat. Tapi dia sebenarnya nggak tidur, Cil. Dia sedang memantau orang yang kabur dari tempat permainan Rainbow Friends. Lihat aja, guys. Cicak segede ini, siapa yang nggak takut gitu, kan? Ayo, Cil, sekarang kita mulai mencari-cari bandits, ya. Kita udah coba yang versi lamanya, guys, ya. Kita langsung teleportasi aja. Yang pertama kita akan pergi ke Map Star. Nah, ini tempat awalnya, guys. Dan mapnya ini 100% mirip seperti Rainbow Friends capture pertamanya, guys, ya. Oke, Cil, kita akan coba ke sebelah kanan dulu kayaknya, Cil, ya. Soalnya sebelah kiri udah sering kita lewatin. Nah, kita masuk ke dalam sini. Dan kita akan masuk ke ruangan ini. Oh, ini bukan ruangan, Cil. Ini untuk jalan ke atas. Ayo, Cil, lewat ke bawah sini terlebih dahulu, Cil. Ini kalau nggak salah menuju basementnya. Nah, bener banget. Ini ruangan bawah tanahnya. Ayo, Cil, sini, Cil. Aku siap menggigit kalian semua. Dan kita akan masuk ke ruangan ini. Ini adalah ruangan penjara gitu. Kalau nggak salah tuh ada rantai-rantai. Dan di sini ada tangan. Oh, ini dia, Cil. Baby Del mendapatkannya. Ini adalah si Brown, guys. Brown Friends. Bersiaplah kalian untuk melihat karakter baru si Brown. Kita lanjut lagi untuk mencari bandits yang lainnya. Apakah ada di dalam sini? Ya, kita nggak bisa. Oh, bisa masuk. Kirain nggak bisa masuk, guys, ya. Oh, ini tempat sembunyi kayaknya. Dan kita nggak bisa keluar sekarang. Nah, berhasil. Bisa nggak, Cil? Ayo, Cil. Apa, Cil? Layarnya terlalu panjang. Ayo, buruan, Cil. Ambil aja kamu kejepit tuh. Nah, sekarang kita akan coba naik ke atas, guys. Wow, di sini ada karakter si Yellow. Itu adalah karakter baru. Jangan spoiler terlebih dahulu, Cil, ya. Dan kita masuk
ke sini. Oh, di sini ada mata. Bener gak sih ini? Apakah ini Benz? Oh, bener banget. Ini adalah si Sienna Friend, guys ya. Sian warna apa, Cil? Hah, warna biru yang bener aja dong. Masa biru Sian sih? Biru bahasa Inggrisnya blue, Cil. Dan di sini kita gak bisa masuk ke sana ya. Dan di sini ada sebuah tombol. Tapi kayaknya tombolnya udah rusak ya. Apa, Cil? Kepala kamu kejepit, Cil. Kepala kamu, Cil, kejepit. Kasian banget. Ya, ngeprank kamu, Cil ya. Kepalanya kan emang tembus, Cil. Tumben Mucil ngelawak-ngelawak. Oke, kita berada di area si Orange ini. Kita bisa berenang di sini, Cil. Yeay, berenang. Ini adalah area si Orange, guys ya. Dan kita akan coba lihat. Di sini kayaknya nggak ada apa-apa. Dan selanjutnya kita akan masuk ke ruangan ini. Apakah di sini ada bendes? Apa, Cil? Ada di atas yang mana, Cil? Apakah pipa ini? Kayaknya buka. Oh, ini kayaknya, guys ya. Bener nggak sih? Kita coba ambil dulu. Iya. Nah, bener banget. Kita mendapatkan si White Friend, guys. Kamu udah dapat belum, Cil? Oh, udah dapat, Cil ya. Ayo, Cil, let's go. Kita cari yang lainnya lagi, Cil. Di sini ada sebuah lubang, kita bisa masuk. Kau bisa nih, Cil. Kita masuk ke dalam. Tapi sepertinya jalan buntu aja. Gitu, Cil. Ini ya tempat tidur dari si Orange yang beneran ya, Cil. Ya juga sih kayaknya, guys, seperti ini, guys ya. Keren. Dan di sini ada sebuah tangga, kita akan naikkan. Wow, itu apa, guys, yang lewat tadi? Apakah kalian bisa menebaknya? Itu sepertinya si Green, guys ya. Tapi seharusnya kita nggak spoiler dulu dong. Dan ini adalah rumah dari si Orange lagi. Apakah di sini ada bendes? Mari kita cari-cari, Mucil Gaming. Apakah ini, guys? Kayaknya bukan deh. Ini adalah tempat makan atau tempat minum dari si Orange ini ya. Dan di atas itu ada nggak ya? Kita akan coba lompat. Iya. Di situ ada manusia. Gimana cara pergi ke sana? Tapi kayaknya nggak ada deh, Cil. Ayo, Cil, kita lanjut lagi, Cil. Selanjutnya kita akan pergi ke ruangan Profesor Red yang ada di depan pintu teater, guys ya. Let's go, kita masuk ke dalam. Apakah di sini ada bandage-nya? Ayo, Cil, cari-cari dulu, Cil. Apa kamu udah dapat? Mana, Cil? Mana, Cil? Hah, gambaran ini yang bener aja. Gak bisa, oh bisa, Cil. Ini adalah si Lion Fresh. Mungkin seperti nanti bentuknya, guys ya. Ini adalah ciptaan dari si Profesor Red. Selanjutnya kita pergi ke teater terlebih dahulu atau ke situ, Cil? Oh, ke situ dulu, Cil ya. Apakah di sini ada bandage, Cil? Oke, kita udah sampai dan kita akan coba lihat dulu. Di sini ada si Yellow lagi. Jangan spoiler dulu, Cil ya. Oh, di sini ada bandage, Cil. Apakah ini si Pink? Oh, bener banget, Pink Friends. Baby lah mendapatkannya. Dan menurut Baby lah, karakter si Pink Friends itu keren juga, guys ya. Menurut kalian gimana nih? Komentar di bawah. Dan di sini ada sesuatu. Apakah bener? Oh, bener banget. Ini adalah Lilac Friends. Wah, keren. Baby lah dapat dua di satu tempat, guys. Selanjutnya kita menuju teater, Cil. Let's go. Kita akan mencari bandes di area teater, guys ya. Apakah di sekitar sini ada? Ayo, Cil, periksa-periksa dulu, Cil. Di sini mungkin gak ada, guys. Di sini gak ada juga. Di mana kira-kira ya? Baby lah udah periksa-periksa dalam teater dan di sebelah sini. Tapi gak ada satupun bandes, guys. Oh, ini dia, Cil. Ini, Cil. Ini kalau gak salah si Yellow Friends. Yeay, Baby lah udah mendapatkannya. Kita masuk ke ruangan ini. Apakah di sini ada bandes lagi? Kayaknya nggak ada ya. Baby lah udah nggak sabar banget untuk menggunakan bandes-bandesnya. Ini apa, Cil? Kamu pengen pakai? Sabar, Cil. Cari dulu semuanya, Cil. Bentar, Mucil. Kamu kemana, kocak? Kamu pengen pakai pokoknya? Ya ampun, bener-bener lah. Kagak sabar, Mucil. Tunggu, Baby, Cil. Baby lah coba reset karakter dulu. Dan sekarang kita akan mencobanya. Mucil kagak sabar sih. Padahal Baby lah pengennya kita cari dulu semua baru langsung dipakai. Nah, ini dia karakter shipping. Oh my mom, lihat aja guys, karakternya keren banget, coy. Apa, Cil? Tapi giginya berantakan. Iya juga, Cil ya. Lihat tuh cara ngunyahnya, guys. Oh my mom, bayangin aja kalau kepala kalian dikunyah seperti ini. Nyam 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 nyam. Dan kalau nggak salah mulut dari shipping friends ini bisa besar banget. Dan cara jalannya seperti ini, guys. Berikutnya kita akan mencoba si Yellow Friends. Let's go, Cil. Kita akan mencobanya. Ayolah, kok gak bisa, Cil? Kayaknya harus reset karakter deh, Cil. Nah, ini dia berhasil. Dan selanjutnya kita akan coba teleportasi ke area party room. Ayo, Cil, teleportasi ke area party room. Inilah tempat pestanya, guys. Dan kalian lihat si Yellow. Wow, keren banget. Apa, Cil? Dia mirip laba-laba. Oh iya, Cil, kalau cara jalannya seperti ini mirip banget sama laba-laba. Tapi seharusnya nempel di tembok dong. Oh iya, Cil ya. Mungkin karakternya memang nempel di tembok gitu, guys. Soalnya kalian lihat aja, kalau dia jalan menggunakan tangannya, kakinya malah diangkat gitu, kayak kebalik. Kata Mucil kayak salto. Bah,
jengkel. Iya juga sih. Gimana nih menurut kalian? Kasih nilai kata mocil, nilainya 1000, banyak banget dah. Berarti keren banget cil ya. Kira-kira kalau dia ngekill gimana guys? Komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya. Selanjutnya karakter yang brown. Ini dia brown friends. Dan kita akan teleportasi lagi ke party room. Soalnya party room ini tempatnya cerah guys ya. Ini cocok banget untuk review-review skin gitu. Nah ini dia karakter dari si brown friends. Dia seperti mainan rongsok gitu cil. Udah berkarat cil ya. Bayangkan. Gimana nih menurut kalian? Apa cil jelek? Jangan ngomong gitu dong cil. Kasih nilai ha. Nilainya 1. Jangan ngomong gitu mocil gaming. 1 sampai 10 dong. Paling rendah setidaknya 6 lah. Menurut Babylessy 7,5 guys ya. Kalau kalian berapa nilainya? Komentar aja di bawah. Dan dia kalau diam itu geter gitu kocak. Seperti mau rusak gitu guys. Apa cil kamu akan ikut konser? Konser dengan karakter yang lainnya cil. Ya bayangkan. Ayo cil reset karakter lagi cil. Selanjutnya di sini ada si White guys. Nah ini dia. Oh my mom. Matanya ada di tangannya cil. Dan kalau dia jalan seperti ini. Dan kalian lihat jari-jarinya seperti alisnya gitu cil ya. Dan dia seperti sedang marah. Wow kagak ada kepalanya. Serem banget. Serem. Kata mocil ini yang paling menakutkan menurutnya guys ya. Anda ini ada darah-darahnya gitu. Pasti lebih horor lagi cil ya. Asli karakternya keren-keren banget. Berikutnya kita akan mencoba yang Cian. Oh ya bener banget. Dia warna biru gitu cil. Dan dia seperti burung gitu kayaknya ya. Bisa terbang. Apa cil kepalanya aneh lonjong gitu cil kepalanya. Dan tadi mocil menutup wajahnya. Gimana caranya cil? Apa gerakannya random gitu? Itu tuh kalian lihat guys. Mocil ketakutan. Kenapa cil? Wow. Asli keren banget karakter-karakternya guys yang memiliki gerakan-gerakan juga. Kalau diam seperti ini, kalau jalan dia terbang, diangkat kakinya. Tapi terbangnya kagak tinggi. Cuma gini doang. Ayo cil sini cil ikuti baby deal cil. Jadi di area party room ini kalau kalian lewat sini, nah terus kalian masuk ke ventilasi udara ini, kalian akan mendapatkan bandage di sini guys ya. Ini gelap banget. Ayo cil, jangan sampai kamu tersesat. Kita belok ke kanan dan setelah sampai di ujung di sini ada sebuah papan menghalangi. Terobos aja coy. Terobos lagi dan di sini ada bandage guys. Berikutnya kita akan mencoba yang lime. Ini dia karakternya. Teleportasi cil. Kita akan pergi ke map fair guys ya. Soalnya masih ada satu bandage lagi yang belum kita temukan. Dan ini dia karakternya. Wow. Kenapa kamu coba yang ini cil? Apa ini keren banget? Iya cil keren banget. Rainbow friendsnya seperti udah rusak gitu guys ya. Lihat aja tuh guys gerakannya. Terus warnanya kusam gitu. Oh yang kita temukan tadi cil. Wow keren. Dan lihat miliknya baby deal cil. Keren juga kan? Apa biasa aja mana ada? Lihat tuh di belakang kepalanya ada gigi cil. Jadi mulutnya di belakang kepalanya gitu guys ya. Nah, wow. Ada jump scare-nya juga. Oh my mom. Sangat menyeramkan. Terus matanya pindah di belakang. Oh ini karakternya bintang laut gitu kayaknya cil ya. Keren banget. Nah bandage selanjutnya ada di ruangan ini. Ini adalah kamar mandinya guys. Dan bandage-nya ada di sini. Kalian tinggal ambil aja. Ini adalah gold friends. Sekarang kita akan coba karakter Lile. Oke ini dia Lile. Apa cil? Bukan Lile, Lele. Bukan Lele kocak, Lile namanya. Nah ini dia. Dan di mulutnya ada apa? Oh ini kayak semut. Diambil karakternya dari semut kayaknya. Tapi badannya kok kayak kuda gitu ya. Bener gak sih? Badannya kayak kuda tapi kepalanya kepala semut gitu cil ya. Menurut baby dia sih karakternya lumayan aja guys ya. Menurut kalian gimana? Kasih nilai. Komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya. Dan gerakannya hanya seperti ini. Ada gerakan. Ya udah gak ada tadi baby dia. Baby dia tadi mendapatkan gerakan. Dia geter gitu terus angkat tangan. Nah ini dia guys. Mungkin ini ada jumpscare-nya. Terus dimakan menggunakan taring yang sangat besar dan panjang. Dan yang terakhir adalah si Gold. Let's go cil. Kita mencoba karakter Gold. Kenapa ngebug kayak gini dah karakternya. Nah ini dia guys. Wow. Kepalanya bisa muter-muter cil. Keren banget. Dan ternyata mulutnya ada di dadanya guys ya. Nyam. Langsung masuk ke perutnya.
sampai gak masuk lewat tenggorokan lagi nih Cili ya. Kepalanya kayak jamur gitu asli menurut Bibi, keren banget. Jadi di sini ada dua tipe, dia bisa imut dan dia bisa menjadi killer pembunuh. Ini benar-benar keren banget karakter-karakternya. Kalau kalian suka yang mana nih, komentar di bawah. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.